ada kondisi di mana ternyata suaminya penghasilannya tidak mencukupi. Suaminya sudah berusaha kerja, sudah membanting tulang. Ini sebagai suami yang bertanggung jawab, ternyata tidak mencukupi. Ada kasus-kasus seperti ini. Istrinya kasihan, ingin bantu suaminya, maka dia tidak bekerja. Dia bilang, silakan bekerja, tapi jaga diri. Ya, jaga diri, jangan berkhulwat, jangan berias diri, ya, jangan membuka fitnah bagi lelaki yang lain. Dan jangan membuka diri untuk difitnah oleh lelaki yang lain. Karena seorang istri yang kerja di luar rawan bertemu dengan laki-laki. Mungkin dia tidak menggoda, tapi lelaki yang menggodanya banyak. Nah, kalau dia kerja di pasar, kemudian dengan cara yang syar'i, kemudian jualan yang syar'i, ya, kemudian sikapnya bisa dia jaga, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Mudah-mudahan tidak mengapa.